Assalamualaikum. Sekarang pukul 8.32. Kalau dah gelap macam ni, malam lah kan. Okay, 8.32 malam. Okay, kejap. Cik Noh buka lampu. Tada! Okay, nampak tak? Okay, sekarang Cik Noh on way ke Terengganu, Nana Ganu kita, untuk ke Pulau Perhentian. Maksudnya ini first time Cik Noh ke Pulau Perhentian. Start perjalanan 8.32 daripada Seremban. Lepas tu bila tengok man estimate sampai dalam 7 jam perjalanan juga. 7 jam lebih lah. Kalau berhenti tu mau 8 ke 9 jam kan. Okay. Okay, nanti sampai dekat sana Cik Noh akan explore satu pulau tu. Cik Noh akan tunjuk apa yang syok sana. Okay, bye. Solat subuh, kami dah selamat sampai. Okey, sekarang Cik Noh ada dekat Kuala Besut. Jadi Kuala Besut akan ke Pulau Perhentian. Maksudnya kami tengah barang untuk bawa ke sana. Okey, ini rombongan Cik Kiah. Rombongan Cik Kiah daripada Seremban, semua daripada Seremban. Okey, kita tempat tengok untuk dekat sana. Kereta, kalau kereta dah keempat, 14 sana. 14 sana. Okey, kereta dah ke 14 sana. Dia akan cas lah berapa malam, berapa malam. Inilah suasana dekat jeti. Pagi-pagi dah penuh dengan orang. Kalau guna khidmat teksi pun ada. Sana ada khidmat teksi. Dalam 300 meter rasanya tadi ada stesen bas. Kalau orang direct nak guna bas, bolehlah guna bas. Sebab dekat je. Sekarang kami menuju ke jeti. Ini suasana dekat jeti. Ini tempat menunggu. Ini jadual pelepasan. Okey, cakap. Ada nak pergi mana? Nak pergi bot. Okey, sana. Senang tak? Wow. Okey, ini masuk dia. Ini untuk dua orang dewasa. Dua orang. RM5 untuk dewasa. Okey, terima kasih. Ini cakap. Hai. Sampai. Banyak. Okey, terima kasih. Okay, jom. Ambil.
Okey, kami dah bergerak. Tapi kami bukan dekat sini Dan tangan tu jaga. Okey, kita dah sampai. Ni jeti, jeti Pulau Perhentian. Okey, tangan Adan tangan Kami on the way jalan kaki ke chalet kami. Macam mana chalet kami, macam mana rupa dia, itu tak pasti lagi. Hopefully selesa lah. Nanti saya tunjuk chalet dia. Meow. Rajinnya dia. Tengok dekat sini pun dia bawa balik polis. Balik polis Pulau Perhentian. It's nice here. Bila masuk kat sini dah macam dia dekat Terang Kawi lah rasa. Kita perkampungan. Perkampungan yang nelayan. Ni. Selamat datang. Okay, kat situ apa ni? Perhentian HJ. Cuba kita seling kat sini. Tak tahu kita punya lagi kat mana. So, jalan lagi. Kita jalan lagi. Tengok. Syok lah Apa? Okay. 1 billion. Macam tak kena panjat ke? Kau boleh tak kena panjat? Kat sini banyak pula kedai-kedai lah. Macam-macam dia jual jajan. Habislah. Ni tengok kat anak ni. Anak dah pandang dah. Habislah. Habis. Oh, kat sini pun ada klinik kesihatan lah. Senang lah. Banyak facilities ada kat sini. Yang ni SK Pulau Perhentian. Saya penat. Sikit lagi nak sampai. Sikit lagi. Cik Noh dah dapat bayang dah. Ini macam dapat rumah ni. Macam homestay je ni. Kesili ni. Macam homestay je ni. Meow. Itulah perkampungan nelayan. Perkampungan nelayan. Biasanya sumber pendapatan dia orang dekat sini banyak pada pelancongan ni. Pelancong-pelancong datang. Bayangkanlah kan masa PKP hari tu macam mana dia orang nak survive. Ui, boleh tahan jauh. Ui. Okay, dah sampai. Sini. Ini bilik kami. Ini bilik kami. Dah masuk tapi tak hidup. Ini kita daripada chalet tadi. Saja je jalan balik ke jeti. Kita tengok-tengok. Tengok banyak bot. Ya lah orang sini. Semua ada bot. Tengok.
Ada je pergi macam baju pantai. Belum lagi pukul 2 nanti pakai. Pagi juga. Tolong cik, tolong cik. Ini masuk. Tu. Hati-hati, awal. Tapi banyak tu. Awal, sini. Awal sini. Kat sana medan selera. Medan selera maksudnya banyak kedai-kedai makan kat sana. Okey, kalau kita tengok kat sini, tadi kat Kemas pun ada. So, banyaklah fasiliti kat sini. Senang je. Ni kedai makan. Ni kedai makan. Oh, ini zaman kegemilangan kanak-kanak. Ini mengimbau kenangan kanak-kanak ni. Senang nak tengok. Kopi, kopi. Ayuh, pergilah. Ini Cik Nur, Cik Kecik ni. Export ni, expert ni. Juara berturut-turut ni. Juara berturut-turut kat sini. Awal, lompat awal. Lompat. Awal, lompat. Awal, cuba lompat. Adan, cuba lompat. Ni lompat tali. Cuba lompat. Cuba lompat. Wah, hebat eh. Uish, tubuh dah makin besar. Dah tak dapat lagi dah. Punya view cantiknya. You mahu buat gigi? Awak manalah geng lapor. Bawang. Oh, makcik membawang. Ui, banyak betul ni. Macam-macam jenis bawang ni. Membawang. Kalau nak kenal makcik membawang, dia dua orang ni. Haa, tengok. Senang je dapat kedai kat sini. Maksudnya kalau macam kecil ni memang penuh dengan kedai. Senang. Tapi belum jumpa lagi lah kedai yang special untuk ada. Kedai Goti Chennai. Syok lah. Cantik. Dia cantik. Syok lah. Lepak-lepak kat sini lah. Adik, ngai ke? Ngai ke? Boleh ikan tak? Kita mandi. Mandi? Ngai lah. Mana boleh dekat lagi? Dekat lagi? Dekat lagi. Allah. Ikan ke apa ada sini? Ikan kecil-kecil. Nama apa? Adam Fahmi. Pandai bunyi ke belakang? Pandai bunyi? Mana? Mana? Pergi tak? Cepatlah. Acik nak tengok ni. Bisa kerja kat kecil. Ya. Anak. Oh, jenis kawai dia. Ya, aku tak sangka pula ada roti canai lah kat Pulau Pontian. Inilah menu spesial Adam kalau nak tahu. Yang kami poning. Setiap kali pergi mana-mana, ha ni kau. Nak cari roti canai ni. Macam ada kat sini lah roti canai. Kedai idaman seafood BBQ ni ha. Kita nak makan nyamuk. Kau mana buat
ada handphone. Ibu tak bawa handphone. Ibu tak bawa handphone. Ibu tak bawa handphone. Kita rasa roti canai pun tian. Roti canai terbang satu. Roti canai untuk Adam. Adam Muhammad Adam Zafran. Kalau nak tahu, inilah makanan dia. Ini ha. Baiklah kat pulau ni ada roti canai. Dan ingat ko, pulau ni tak ada roti canai. Dan bawa lah satu beg ha, makanan untuk dia. Macam-macam dia ni. Dan bawa. Weh, aduh. Ha, senang yo makanan kat sini. Rosah botol lah. Dah, jom kita pergi sana lah. Homestay kat atas tu. Eh, bapak lah. Ke mana lah nak panjat tu. Tinggi weh. Nak panjat. Dia ni tak berapa tinggi ni pun ha. Itulah. Nak menyampai. Inilah jalan ke homestay kami. Kampung, kampung, kampung. Haa, dengar. Dengar ayam tu. Giling ayam macam. Dia punya perasaan kampung lah. Tak senang weh. Nak dapat macam ni. Syok gila. Dah sampai homestay kami.